Gue bosen guys, sekolah guys. Yaudah yuk, sekarang kita langsung aja guys. Pingin kabur gimana caranya, oke? Okay? Oh, oke, lumayan. Oh, dia mencari kotak dan juga ternyata di kotak tertemu ada keju, tali, sendal guys. Terus ada kunci, ada ini. Coba guys, kita coba yuk pakai tali dulu guys. Siapa tahu bisa kalau pakai tali guys. Kalau pakai tali bisa kan lumayan. Oh, dia mau keluar guys, dia mau keluar guys, dia mau keluar guys. Lumayan guys. Pak, Pak, gagal Pak. Jangan pakai tali, guys. Ternyata ada penjaga sekolah. Oh, ini Bapak, ini Bapak Satpam, guys. Bapak Satpamnya keren juga, ya, Pak. Yuk, Pak. Ulang. Jangan pakai tali, guys. Pakai keju. Dikasih keju tuh gimana sih? Terus kasih keju aja gitu. Terus. Ada tikus aja. Ada tikus. Malah takut guys. Terus bisa kabur gitu. Bisa. Jendela aja. Oh, pilih. Oh, berarti bener ini guys. Coba pilih dulu yang ini guys. Siapa tahu bener guys. Bisa. Hei. Ayo Pak, keluar Pak. Mau keluar ribut banget. Coba pakai telur. Telurnya. Halo. Pak ngapain Pak pakai telur Pak, kalau misalnya mau turun tinggal turun aja Pak, sama aja mati Pak. Oh kagak lagi Pak, ulang pakai keju lagi guys. Tadi keju udah bener tuh kayaknya, cuman kita lihat dulu soalnya tadi kita milih yang itu. Coba kalau misalnya pakai kotak gimana guys, ini kayak Henry Stickmin ya. Coba lumayan lah, kita lihat dulu. Ada tikusnya makan keju guys, canggih Pak. Wah, langsung teriak begitu. Mantap. Nah, sekarang kita langsung ke pilih ini, guys. Brankas, lemari. Pak, kepalanya digituin juga dong, Pak. Oh, malah begitu nguin, guys. Oh, berarti keju gagal, guys, semuanya. Ya udah pakai sendal dulu, guys. Sendal kelinci. Ini ngapain, Pak? Mau dipakai doang. Aku juga punya kok. Tapi sendal biasa sih. Apanya, guys? Aduh, si bapaknya kok bisa sih? Nanti aku coba deh kabur guys. Aku kan dulu sih. Maksudnya nanti kalau misal teman-teman ada mau nyoba, tapi jangan deh guys. Coba dulu kita pakai lift dulu. Kayaknya bisa deh pakai lift. Coba. Halo. Loh. Kalau gini berarti kalau misal mau keluar kan bisa. Oh, dikasih koran sih. Terus? Oh, ini udah lantai 2 guys. Pak, kenapa nggak lantai 1 aja Pak? Pak, di liftnya ternyata ada bapak guru yang lain. Entah itu bapak kepala sekolah tuh siapa. Loh, kamu mau kabur ya? Oh, ketahuan lagi deh, guys. Pakai sendal lagi, guys. Cari yang bener dulu, Pak. Ini kayaknya belum ada yang bener soalnya. Pakai sendal udah bener, guys. Lumayan. Cuman, terus salah. Terus. Nah, kita pilih yang lain tadi selain lift, guys. Pakai, apa tadi tuh? Oh ini, tangga aja lah. Kita berolahraga dulu, guys. Tap. Pak, ulang. Terus disuruh tap dulu, guys. Mohon maaf. Ulang. Disuruh tap dulu, guys. Tap dulu, guys. Sebenarnya pesan moralnya adalah kita jangan kabur pas lagi ada kelas, guys. Jangan ya. Ya Allah. Makanya pas ada kelas malah jadi apes semuaan. Aduh. Coba ulang lagi pakai tangga, terus ada disuruh tap-tap begitu, guys. Tap. Pak, ngapain Pak ngelewati sampah aja begitu? Sampah. Pak. Salah, Pak. Ya Allah, itu mana bisa lu, guys? Lumayan. Coba lagi. Yuk. Aduh, kayaknya ini bisa deh, guys. Lumayan, guys. Mulu. Padahal lumayan ini bagus. Yuk, Pak. Cepat, Pak. Oke. Menuju ke bawah. Kita ke bawah. Ini udah bener ini, guys. Bisa ternyata. Tangga lagi. Ayo, Pak. Cepat, Pak. Tangga. Oke, terus tap lagi. Mana? Mantap, lagunya udah habis, guys. Udah, guys. Oh, gitu doang.
Oh, sekarang kita coba dulu, guys. Pakai yang lain, guys. Ini kan kayak Henry Stickmin, guys, game-nya. Mirip. Yuk, sekarang kita coba yang lain, guys. Oh, berarti pakai sendal tuh bisa. Nah, sekarang kalau pakai kunci gimana nih? Kunci harusnya bisa dong. Masa nggak bisa sih? Coba tuh. Masukin, guys. Oke. Oh, bisa, Pak. Tap lagi. Wes. Pakai penggaris doang, guys. Oh, bisa juga. Lumayan, Pak. Bisa lagi, guys. Coba lagi. Pak, bisa ternyata pakai kunci, guys. Oh, kalau misalnya nggak ditap pasti dipukul. Udah. Berarti kita coba pakai pisau. Kita coba pakai pisau dulu, guys. Pisau dulu. Berutan dulu, guys. Pisau. Ini mah obeng. Pisau dari mana? Kita lewat atas. Telepon dulu, guys. Telepon. Telepon emak. Atau telepon siapa? Teman. Atau siapa? Nelpon helikopter, Pak. Bisa. Pak, itulah yang disebut dengan kabur secara pakai modal, guys. Secara elit, guys. Pakai modal. Bayangin. Lumayan, guys. Kabur lagi. Pakai pisau tapi pakai yang satunya lagi, guys. Tadi pakai satunya lagi, kita coba dulu. Ini kayak Henry Stickmin, Pak, game-nya, Pak. Ya Allah. Coba pakai tas coba. Hei. Pak, bisa enggak sih pakai parasut, Pak? Gimana caranya, Pak? Oh, makanya pakai parasut tuh belajar dulu, Pak. Tentara aja mau paragliding aja harus belajar dulu, Pak. Oh, main langsung ini. Yaudah, pakai bom. Kita coba pakai TNT. Ini gimana nih TNT? Masa usah bisa? Buar. Pak, bukan nanti ketahuan loh, Pak. Buar. Wait. Itu kalau misalnya mejanya tidak menimpa, pasti bisa, guys. Tapi kalau misalnya mejanya nimpa, ya alhamdulillah, syukurnya aja ya. Jangan, Pak. Ya Allah. Cara kita sekali lagi, berarti kita coba ini pakai palu. Palunya tor. Pak, itulah yang disebut dengan menggunakan palu, kena palunya sendiri. Bukan jatuh tertipa tangga ya, Pak. Dulu ini Albert Einstein ngapain lagi lidahnya, ya itu foto pas ulang tahunnya dulu ya. Oke, sekarang kita pakai ini nih. Apa nih? Alien. Pak, bukan nanti bakal diculik sama alien ya, Pak? Pak, kamu diculik sama alien loh, Pak. Ngapain sih ini alien lu? Ini jadi makanan dong, Pak. Pak, kata aku juga. Rasakan ya, dicumakan sama alien. Aliennya gede banget, Pak. Ya Allah. Wah, serem, guys, kalau dunia asli akhirnya, guys. Coba nih, pakai gergaji mesin. Wow, ini aku jadi inget si Carl Johnson, si CJ, si Ucok ini, guys. Si CJ, guys. Pak, lupa. Tap dulu, guys. Aku mau belajar dulu. Coba lihat dulu. Kalau misalnya di tap, pasti bisa dong. Malah nggak ditap lagi. Warna apa? Ini kabur aja modal, guys. Kabur aja bermodal, Pak. Buat kumis doang, guys. Pak. Ulang blok. Aku kumis doang dicukur, tapi langsung. Pak, emangnya kalau orang berkumis dicukur kumisnya gitu ya? Enggak kan, Pak? Coba lagi. Tap lagi. Oh, kumisnya kamu ya, malu ya. Rambutnya, guys. Bisa gak? Sigma. Bisa gak? Pak. Pak, jangan kayak CJ ya, Pak. Berarti salahnya CJ adalah dia pakai gergaji mesin. Makanya kenapa akhirnya diburu sama tim SWAT. Walah, begitu. Yuk, kita pakai ini dulu nih. Pakai tombol nih. Jadi pindah. Teleport. Pak, teleportnya malah ke padang pasir, Pak. Gimana sih? Ya Allah. Kita udah semua ya, guys. Oh iya, udah semua, guys. Oh, jadi pesan moralnya apa, guys? Pesan moralnya adalah, teman-teman, jangan pernah kabur ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau kabur, kalau punya kuncinya sih bisa nih. Nih, aku tunjukin ya cara yang benar, guys. Yaitu pakai kunci ya. Pas pakai kunci, teman-teman jangan lupa untuk bisa menutupnya kembali. Terus lawan aja dulu, Pak, gurunya. Terus lawan juga satpam yang ada di sini, guys. Kita lawan, terus udah deh, beres deh. Bisa free, gitu ya cara kaburnya ya, guys. Cuma sekali lagi ingat ya. Please, ini mah. Jangan ditiru di dunia nyata. Soalnya kenapa? Kalau ditiru dunia nyata, berarti nggak ditiru di dunia maya.